Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para penggemar sinetron Takdir Cinta yang kupilih. Berjumpa kembali bersama Mimin ya, yang seperti biasa akan mengulas dan memprediksi alur cerita dari sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya akan semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Di mana kali ini Iksan yang mulai curiga dengan Hakim dan juga Tami. Setelah Iksan melihat jika Hakim sering menemui Tami dan saat ini mereka pun jalan berdua ya. Iksan yang curiga jika Hakim dan Tami mempunyai hubungan. Ditambah lagi saat Iksan melihat Hakim dan Tami berpelukan beberapa waktu yang lalu. Dan di sisi lain pun Novia akhirnya membuktikan jika Hakim memang benar telah membohonginya ya. Novia mendatangi toko di mana Hakim membeli sapu tangan yang sama di toko tersebut. Dan semua itu menambah bukti kebohongan Hakim kepada Novia ya guys. Lalu bagaimana, apakah Novia akan tetap bertahan atau justru Novia akan menyerah dan memutuskan untuk berpisah dari Hakim? Yang tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung, silahkan untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Di mana Jepri yang sedang mencari Novia, namun Jepri tiba-tiba melihat Novia di dalam mobilnya. Jepri dibuat terkejut karena pada saat itu Novia sedang memainkan harmonika yang Jepri berikan dulu. Jepri pun merasa senang karena selama ini ternyata Novia masih menyimpan harmonika pemberiannya ya guys. Dan apakah Novia akan segera tahu jika Jepri lah orang yang sudah memberikannya sebuah harmonika? Tapi di sisi lain terlihat Tami yang terburu-buru mengajak Hakim untuk segera pergi dan Tami pun masuk ke dalam mobil Hakim ya guys. Iksan yang melihat Hakim dan juga Tami pergi berdua, Iksan pun mulai curiga jika ada yang tidak beres di antara mereka. Iksan pun akan sepertinya curiga jika Hakim dan juga Tami mempunyai hubungan. Dan semoga saja Iksan bisa memberitahu Novia tentang hal ini ya guys. Wah, yang tentunya di episode yang akan datang pun akan semakin seru dan tentunya semakin membuat kita penasaran lagi untuk menantikan kelanjutannya. Maka dari itu saksikan terus sinetron Takdir Cinta yang kupilih yang tayang setiap hari hanya di SCTV. Sekian ulasan dan sedikit prediksi untuk episode selanjutnya. Silahkan tulis saran dan komentar kalian di kolom komentar dan jangan lupa untuk share dan selalu subscribe videonya ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.